Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk pertemuan pada kali ini, yaitu kita akan belajar Qiraati jilid 2 halaman 15. Tetapi sebelumnya dibuka dulu ya jilidnya untuk halaman 15. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dulu dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mudah-mudahan dengan bacaan ta'awudz dan basmalah tadi bisa menambah keberkahan dan kemudahan kita dalam belajar qiraati. Untuk selanjutnya sudah dibuka ya, Qiraatina jilid 2 halaman 15. Mengulang pada pembelajaran yang kemarin, yaitu setiap harokat seperti koma namanya harokat dhumma dan bersuara u. Sekali lagi, bersuara u. Di sini ada huruf sin. Berharokat dhumma maka berbunyi atau bersuara su. Kemudian ada ain, berharokat dhumma bersuara u. Selanjutnya coret dua di bawah namanya harokat kasro tanwin atau kasro tain. Di sini ada huruf ro, berharokat kasro tanwin maka bersuara rin. Soli-soliha diperhatikannya. Surin, kitabin, lubadan, majidin, surudan, rodulin, futuhan, alaqin, la'iban, kuri'an, jasadin, ahadan, Ramadan, aduma, malikin, dulima, karohin, syuhida, najasin, rujulin, faqihan. Kemudian selanjutnya yang berada di bawah garis, kita akan melanjutkan angka yang sebelumnya sudah pernah ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, solih dan solihah. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, ingat akan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan lupa ya untuk sholat lima waktunya, kemudian qiraatnya selalu dibaca dan tahfidznya untuk selalu di murojaah. Baik, untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.